hidupnya termasuk yang kekurangan. Nah, suatu hari ketika Zaid bin Thabit sedang berpuasa dan waktu itu sudah mendekati sore, teman-teman, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang ketuk pintu. Zaid bin Thabit menjawab, "Waalaikumsalam." Lalu buka pintunya. Ternyata ada seorang laki-laki musafir. Tahu musafir itu apa? Musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Pada zaman dahulu banyak musafir yang berjalan jauh itu tidak menggunakan kendaraan apapun, tidak mudah.